man ja'ala du'a'a ilal khairi da'bahu wa syukrahu. Siapa saja yang menjadikan mengajak kepada kebaikan sebagai kebiasaannya dan kesibukannya. Jadi dia ngajakin orang, umpama nih kita nih ngajakin orang ngaji, bang kita ngaji yuk malam Sabtu, umpama begitu. Enak kitabnya, ya tentang fikih, tentang akhlak, ngaji yuk bang. Dia jadikan kesibukannya, diajakin terus orang, saudaranya diajakin terus pengen ngaji, dapat satu dihitungin satu aja, dua aja. Ya, dijadiin kesibukan tiap hari ngajakin orang. Faqad akhadha bihazzin wafirin, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Oh, berarti kita telah mengambil bagian yang banyak. Kita ajakin terus orang begitu. Ngaji bang ya, ya. Terus tiap hari diajakin orang. Terus diajakin ngaji. Namanya ngajak tuh, ngajak kebaikan. Habis kita mau apa, mau sembahyang banyak, ya kayaknya kita, aduh. Mau puasa banyak, gak kuat. Mau sedekah banyak, itu gak ada. Mau. Udah ngajakin orang ngaji aja dah. Ya. Ngajakin orang ngaji, ngaji bang, pak. Ya, Masya Allah, bu. Ya. Nah. Dia begitu, dia telah mengambil bagian yang banyak min mirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ngambil warisan banyak berarti itu. Ya. Wasara ala sabili, dan dia telah berjalan kepada jalannya ya Allah Subhanahu wa taala. Alati yang qala ta'ala fiha, yang Allah Ta'ala berfirman padanya, kul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ad'u ilallahi, aku ajak kepada Allah, ini adalah jalanku, aku ajak kepada Allah, ala basiratin, dengan yakin, ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya termasuk orang-orang yang musyrik. Masyaallah. Iya, itu contoh aja, contoh sebagian contoh kayak begitu. Kita ajakin orang ngaji, bang ngaji bang ya. Besok ajakin lagi yang ini, yang ini, yang ini. Namanya orang lagi njala gitu ya. Iya, enggak apa-apa dapat yang cere-cere dah gitu ya. Gitu. Hah? Ya namanya enggak dapat ya enggak apa-apa. Tawan gua malu ya. Gua mah jangan pakai dibilang-bilangin. Itu yang namanya dakwah. Hah? Iya. Amin ya. Om, mudah-mudahan ya. Ya makanya saya ajakin gitu. Ini salah satu contoh kita mengajak kepada kebaikan, udah pasti ada risiko pasti. Iya, yang penting kita udah ajak terus, Masya Allah, ajakin ngaji. Iya. Ya, yang ngajakin ngaji tetap ngaji. Kadang yang ngajakin hilang gitu. Yang ngajak ini lah, yang diajak ngaji terus. Ada orang pesantren begitu ada. Jadi dia ya nyantren, lalu yang lain diajakin tuh anak yang lain. Yang masih tetap yang diajakin, yang ngajakin hilang. Ya pintar begitu ya. Padahal jadi kita berdakwah terus, kita ngajakin orang.
Kalau dia enggak mau, ya enggak apa-apa. Terus, ini contoh saja gitu ya. Kebaikan banyak, ini contoh kebaikan, ini kan mengajak namanya. Habis kita mau ibadah apa? Kita sembahyang banyak, ya begini. Puasa banyak, kayaknya enggak kuat. Mau sedekah duit yang banyak, kagak ada duitnya. Ada sih ada, ya mau buat makan pas-pasan. Udah ngajakin orang ngaji aja. Ayo ngaji. Orang ada apa yang begini pak, ngajakin ngaji lo, ayo ngaji. Ayo ngaji, pelan-pelan ngajakinnya. Ada orang yang begitu pak. Ada orang yang begitu. Sampai ke rumah disamperin orang. Disamperin, ayo ngaji, Allahu Akbar. Disamperin. Lagi makan, entar makan, entar makan. Nah kita ajakinnya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ntar ajakin lagi yang lain, pelan-pelan. Biar ini jadi kesibukannya. Ya, faman ja'ala du'a'a ilal khairi da'bahu wa syughlahu. Siapa saja yang menjadikan mengajak kepada kebaikan sebagai kebiasaannya. Jadi kebiasaan dia lah, kesibukannya gitu. Iya, kalau guru kan ini ngajar namanya. Kayak begini ini termasuk ini juga. Termasuk ini juga. Nah, kalau kelas yang bukan guru, ya ngajakin orang untuk ngaji. Ngajakin orang untuk ngaji. Biar apa? Semuanya dapat pahala. Niatnya karena Allah Ta'ala, enggak karena yang lain, bukan karena uang gitu. Karena Allah Ta'ala. Nyari pahala, dapat satu yang ngaji, hitungin satu aja. Besok cari lagi, dapat lagi dua aja. Subhanallah. Besok cari lagi dapat tiga aja. Dia ngaji kita dapat, kita ngaji dia ngaji dapat kita. Jadi kemasukan pahala kita, kita masuk dari orang itu dapat juga, dari yang satu lagi dapat juga, dari yang ketiga dapat juga. Subhanallah. Jadi kayak apa tuh? MLM ya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Boleh kita praktekin itu pak. Jadi kesibukan kita. Ngajakinnya baik-baik, jangan orang dipaksa. Baik-baik, enak ngaji, ayo ngaji. Besok ngajakin lagi, masya Allah. Ya, nyari pahala, nyari pahala. Iya. Falam yakun syughluhu alaihi salatu wasalam, maka tidaklah kesibukannya Nabi alaihi salatu wasalam fi jami' awqatihi, pada seluruh waktu-waktunya, ghayra da'wati, selain mengajak ilallahi, kepada Allah, biqaulihi wa fi'li, dengan perkataan dan perbuatannya. Jadi Nabi kesibukannya itu aja. Nah, kita jadikan kesibukan kita gitu pak, ngajakin orang ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, pelan-pelan ngajakinnya dengan mulut kita dan perbuatan kita, ayo ngaji. Datang lagi ke sono, ayo kita ngaji yuk. Datang lagi ke sono, ayo kita ngaji. Datang lagi kita ke sono. Masya Allah. Ya. Walidzalika, oleh karena itu, ba'asahullahu, Allah Ta'ala mengutus Nabi. Ya. Jadi bagi demikian itulah, walidzalika, dan bagi demikian itulah Allah mengutus Nabi. Apa? Allah mengutus Nabi untuk ngajakin orang kepada jalan Allah. Nah, biar kita masuk termasuk ini, kita sedikit-sedikit kita ajakin orang. Sedikit-sedikit ajakin, pelan-pelan. Biar termasuk di dalam ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala, wa bizalika amarahu. Dan dengan demikian itulah Allah perintahkan Nabi ngajakin orang ke jalan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah, innama, hanyasanya, umirtu, aku diperintah, an a'budallaha, untuk menyembah Allah, wa la usyrika bih, dan aku tidak mensekutukan Allah, ilahi, kepadanya lah ad'u, aku mengajak, wa ilahi ma'abu, ya, dan kepadanya lah ya, tempat ma'abi, ya, ma'abi, tempat kembalinya aku. Fa aqrabun nasi minar rasuli min rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
wa aulahum bihi bid dunya wal akhirati ahrasuhum ala hadzal amri. Manusia yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang paling utama ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat adalah ahrasuhum, yang paling serakah di antara mereka ala hadzal amri, atas perkara ini, yaitu ngajakin orang ke jalan Allah. Ngaji apa? Paham sederhananya, kita ajakin ngaji. Nah, kalau guru ngajar, guru ngajar murid, kita ajakin lah. Yang udah ngaji, kita ajakin yang belum. Kalau gurunya yang ngajakin kurang enak gitu ya. Nah, kalau muridnya yang ngajakin, iya Pak, kita mau ibadah apaan kira-kira nih? Ibadah sembahyang kita, ya sembahyang kita kayaknya begitu aja. Puasa kita, ya Allah, Ramadan doang kayaknya. Ada Senin Kamis begitu. Iya, kalau mau aja. Apalagi Nabi Daud puasanya, aduh. Mau sedekah, kita nggak punya duit banyak. Ini aja kita ngajakin orang untuk duduk di majelis ilmu, termasuk ke dalam ini. Tapi ingat, biar ikhlas. Sama ngajar juga biar ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau ikhlas itu semuanya enak, dilihatnya enak, yang ngerjain enak, hasilnya enak. Wa aksaruhum syughlan min bihi, dan yang paling banyak di antara mereka kesibukannya dengannya, dengan mengajak kepada Allah. Jadi kesibukannya itu hanya wa atammuhum dukhulan fi, dan yang paling sempurna di antara mereka masuk padanya, masuk padanya pada mengajak orang ke jalan Allah. Ini aku kehendaki dengannya adalah ad-da'wata, akan mengajak ya, mengajak ilal khairi, kepada kebaikan. Ya. Al-Mufassari yang ditafsirkan bil imani wa ta'ati, dengan iman dan taat, ngajakin orang untuk beriman, ngajakin orang untuk bertaat. Ya sederhananya ngajakin ngaji apa? Ya kita mau jelasin nih kalau iman begini, kita kagak bisa. Ngajakin ngaji aja dah. Ayo kita ngaji. Umpama nih malam Sabtu. Sebentar doang ngajinya. Sebentar. Wa nahyi an didaihima, dan lawanan daripada keduanya allazaini, yang keduanya huma, yaitu al-kufru ya, dan yaitu kufur, wal maksiatu dan maksiat. Nah, ini kita enggak bisa. Itu kufur enggak boleh, kufur enggak boleh. Kita habis ngaji nih, Pak. Kita bilangin tuh orang kufur enggak boleh, kufur enggak boleh. Lu tahu apa lu, bawa segitu aja udah belagu-belagu lu. Begitu kita bakalan tuh dibalikin begitu. Mending kita ajakin ngaji aja dah, ayo kita ngaji. Tahu dia ntar. Mudah-mudahan jadi kita bisa mengambil manfaatnya semua ini. Amin. Allahu a'lam.